Ini speaker aja, speaker biar tahu. Speaker mau dengar, biar tahu. Dia udah ambil, udah. Kerupuknya? Enggak. Jadi? Maksudnya duitnya udah ambil? Orang belum dari tangsi. Duitnya udah ambil? Iya, ntar. Ini lagi gede deh. Ntar dia kalau itu ambil dulu di itu katanya. Ntar pokoknya duitnya udah ada di sini. 460. Ya udah ada tuh duitnya di sini dia. Kan kalau mau bayar ke Sipur Mama kan mesti ribu kontan. Udah dicolokin bang tuh, udah diin belum? Udah bisa. Udah dibilangin tadi dia bilang si Acem punya handphone apa tuh lagi diin. Angel ganti aja ke kamar. Dia bilang. Emang ada liat mah. Emang aku pernah ngajarin dia begitu. Gak turun banget. Kepala banget, kok ngomong sama neneknya begitu kok. Wah. Kepala banget. Ini kalau mau beli ke supermarket belinya ginian. Belinya gituan, jangan kayak coklat. Wah, 30.000. Masa? Enggak, 16. Tadinya 32. Iya makanya ini 32. Promo. Jalan gua mau ngade ini promo mulu. Mendingan aku potong kentang digoreng kecil-kecil. Dibikin jadi keripik kentang kayak gini. Bek. Hah? Enggak yang garing itu. Ah enggak tahu, keripik singkong. Mana gua mau kok? Modalnya nggak nyampe 8.000, dapat penuh. Wah, aneh juga ya, bener-bener. Enggak beri banget kok, aneh. Kali dia nyerang sama dia. Lu bingung kalau miripnya sama aku. Jadi kok? Jadi dia mau ditransfer aja atau gimana? Enggak, kasihin aja ntar kalau nah, dia... Jangan antar ibu. Jadi transfer ya. Nah dari tadi dia bilang transfer apa nggak mau transfer? Ini kamu mau ke ini ya, ke bank. Ini yang ini. Saldonya berapa nih? Kalau nih. Kopi saja. Oh ini ada yang beli keripik kiwi. Mengang jual keripik kiwi. Itu kan 460, ini kan lebih. 325 di rekening ini. Nah ini ambil dari itu aja ntar ada. Ini kebetulan ada yang bayar liquid. Tapi mari kita pindahin dulu duitnya. Kamu lihat ketakutan banget. Gak demen mulut dia. Emang apa? Gak demen mulut dia. Siapa tuh? Makanya lu gak beres lu bolau. Ya, soal di YouTube aja. Di YouTube ya.
Iya, padahal dia kalau minjem duit aku, dia bilang apa sama aku? Lu kayak ketakutan banget. Emangnya bukan apa yang ini yang kamu? Enggak, kalau kalau duit 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 apa dipinjam sama dia, dia bilang apa? Enggak, aku nggak pernah nagih. Enggak, dia dia kalau misalkan lagi ngomong nih, Mimin kan suka ngomong ke dia. Duit siapa lu nggak ganti-ganti, dia bilang apa sama apa? Dulu ada dia pernah ngomong. Masa apa lupa? Iya, dia tahu sendiri. Duit segitu aja lu ngapain sih duit lagi? Dia bilang. Ya kan. Kok? Enggak, dia ngomong gitu dulu. Duit segitu aja malah ditagi-tagi ke anak sendiri dulu. Itu si Melian enggak ditagi-tagi katanya. Ingat ya, Bo? Hah? Beres, jangan sebut-sebut dia. Enggak, dia dulu kan dia ngomong gitu kan. Ya begitu aja selalu. Nah, benar enggak? Ya, kasih komen. Daripada stres, mendingan ngemil gua. Orang yang tanya, ini kan lu ngomong udah lama kan udah gak ini. Dia bertanya, lu jalan mana yuk? Yang suka alihkan pembicaraan. Tuh sih gua bilang bener mulutnya. Coblong, si coblong. Tapi dia dia bilang gini dulu, kok pernah kok. Yang apa lagi dia beli sop kan. Duit segitu aja ditagi ke gua. Iya kan, Bo? Dulu. Ngomong. Sekarang dia kalau pakai nah, ini school. Pakai dulu pasang dulu. Aku enggak pernah lagi. Cuman dia ini aja. Udah nyadar. Kemarin ngomong juga sama Mei. Nenek lu tuh kalau gua minjem duit, cepet-cepet suruh ganti katanya. Tai. Bener. Mulut lu aja yang bisa. Tuh. Siapa? Mulut siapa, Bo? Nggak pernah ya. Dia kemarin ngomong gitu kayak ketakutan nggak mau ngasih pinjem katanya. Apaan? Kayak si Ronald. Masa Ming, Ming orang Ming justru kan Ming bilang sama dia, eh kalau 460 nggak usah ditarik, mesti 500 lu tambah lagi 40, nggak mau. Masa nggak bisa ngegesek di sono katanya. Digituin Ming, Bo. Dia pakai yang ke pasar dulu apa, tapi dia tahu diri sendiri dia transfer malah. Transfer dia? Nggak pernah aku bilang, mana duitnya? Mbak. Bukan, enggak, bukan ditanyain. Asal mau hitungin aja, oh dia udah pakai sini, sebenarnya gini. Ntar kapan waktu dia... Lengah? Udah nggak. Lengah? Mau masuk duit atau keluarin duit? Lengah kan ditanya? Eh, ini nih. Tadi pakai segini nih. Baru dia transfer. Ini jawab main. Selamat datang lagi di channel Jahanau ya. Jadi hari ini kita bertemu sama teman kita yang sama siapa. Ini udah lama banget tungguin aku, emang bener. Bener dong, gak tanya aja bohong. Ini aku bawa kabel ke rumahnya di pintu nih. Susah kali deh. Buka, boleh buka. Waduh, susah kali. Ini deh. Ini batuk dia, batuk. Nih. Nah, yang itu tuh. Kenapa sih? Oh, dia lagi menggunakan alat indera penciumannya. Bro, geser gua, geser dulu gua takut nih sama lu. Bikin takut aja lu. Batuk deh, guys. Kebanyakan makan gorengan nih kayaknya lu. Coba geser dulu kamu. Kamu geser dulu ya. Udah tenang. Kamu usahin dulu kamu. Galau udah guys, galau. Gak ada temennya lagi ya. Nice, nah itu tuh. Nah, iya itu. Nah lanjut. Hajar temennya guys. Sama tisu-tisunya mau dibawa guys. Kelamaan sih lu bro. Lihat nih, yang ini. Beda, makan. Langsung guys. Dihancam guys. Ya udah gak ada lagi. Lu lama sih lu. Kelamaan. Mendingan dia. Yaudah ya gue pulang dulu ya. Dimakan guys. Dimakan sama dia lu. Dimakan ya. Udah ya. Udah lu. Gue mau pulang. Udah ya. Ini mau diikutin terus deh. Apaan? Itu kucing. Kagak. Dia gak ngikutin. Dia kan tahu dia rumahnya di sini.
Kalau dia mah nggak tahu rumah Mimin di mana. Yang tahu tuh yang kuning tahu dia. Sama yang kayak tadi tuh putih abu-abu gitu tahu dia. Rumah dibongkar sono bongkar sini. Ada. Si mantap. Dah po, turun po. Apaan sih? Turun po. Sian beli kita kali ini, sian yang sudah banyak. Kalau yang kasih 10 ribu bagi 3, jadinya berapa? 3 ribu. Bukan habis, 3 ribu. Duitnya berasa gak? Gak berasa, udah mendingan nanti aja lah. Mau berapa hitung? 5 miliar nih kayaknya. Set. Lumayan lah, bisa buat bayar utang lah, seenggaknya lah. Ya cepet habis. Iya, gak habis-habis nih kalau gak kata apa. Iya kan? Tiap hari siapa berdoanya begini. Kapan nih cucu gue sadar? Sadar katanya. Paling GG emang. Kenapa ini ada apaan ini? Banjir guys, banjir. Bang ini banjir ya. Pada reuni nih guys. Ini kesini pada reunian. Ini ngomong-ngomong, langitnya bagus banget nih hari ini guys. Wadidaw. Eh kita lihat-lihat jalanan apa? Aku tapi pakai celana pendek ini nih, bener ya? Udah ganti dulu guys. Oke guys, aku udah siap nih, udah pakai celana, pakai baju, bagus. Let's go. Dalam po banjir po. Mau lihat ya po? Lihat banjir po. Kepo banget. Waktu dipakai untuk mau banjir. Kamu nggak mau lihat banjir po? Bisa diomelin lagi kan nih kira-kira guys. Rame kali orang-orang. Oh. Kita jalan ke kemana ya guys, tapi belum ada tujuan guys. Not purpose. Coba buat kalian semua yang daerahnya tinggal dekat sama aku, coba komen dulu guys. Banyak nih, banyak kucing ya. Urat. Kaget guys. Lama gak berjumpa. Tapi aku gak bawa makanan nih, gimana ya? Udah lewatin aja lah. Lewatin. Woi, dijegat aku guys. Dijegat aku guys. Woi, ini kayaknya rame guys. Air semua ini guys. Aku belum nyampe ke rumahnya si Tony. Kenapa jadi rame begini? Kok kalian mau berenang gak? Mau berenang guys? Gak mau berenang katanya, gak mau berenang. Lagi capek. Capek banget. Si paling capek guys. Ini tuh air. Abang-abang ini kenapa sendirian ini? Seperti tidak ada penghuni di rumah ini. Gak ada lah. Hah? Gak ada. Boleh nanya dong? Gak ada. Ojek lagi tuh? Orang mau pulang. Ngaco katanya. Asem. Tapi kalau melihat kamu jadi manis. Iya. Ya, maksudnya jangan langsung ngomongin sampai malam lagi dong. Eh, tunggu dulu. Ngeliat siapa dulu nih? Ngeliat muka lu sendiri. Ya nggak apa-apa lah. Karena memang wajah saya selalu manis. Mantap bos. Bentar. Kalian kan nggak perlu dirapi-rapiin pakai tangan sebenarnya. Terus. Ayamnya. Terus makanya fitnah Ming, Po. Bilang Ming yang ngambil itu ayam. Terus makanya biarin gua mah keluar aja udah. Jangan mau pulang ke malam lagi dong. Tahu makan apa nih? Ayamnya makan enggak? Kasih aja lah udah enggak mau. Ayamnya.
ada quotes yang mengatakan bahwa jika kamu menyukai dirimu sendiri di depan kaca, maka di saat itulah kamu dipastikan orang yang paling bersyukur di muka bumi. Quotes yang sangat 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 luar biasa, cringe. Tapi benar sih. Belum habis satu, udah muncul lagi. Aku belum laku-laku, kamu ada di hati. Iya. Sayang bro. Agak pecah-pecah gitu ya. Oh, aku maksudnya kayak jarang pakai ginian, tapi sekali pakai gila-gilaan. Tapi eh, bagus juga sih buat menghilangkan sariawan dan bibir pecah-pecah, alergi karena mungkin kurang tidur. Alergi kurang tidur. Ya kesembung bau kalau kan nyambung bapak lu. Manis omonganmu. Ya. Hampir aku gigit-gigit ini. Ombelan dulu. Anyway, ini saya belum makan nasi, belum makan apa-apa, baru makan gandum doang sih. Terus saya makan gini. Apakah asam lambung langsung naik atau enggak ya? Biasanya tuh kalau misalnya asam lambung itu kontraksinya dalam waktu hanya sekitar 10-20 menit guys. Tapi ini aku udah sekitar berapa menit nih aku bikin rekaman, 6 menit guys. Belum terjadi apa-apa ya. Jeruk nipis ini bisa juga buat wajah kita kali. Jadi buat yang wajah-wajahnya keriput, ngeselin, jengkelin orang, terus keriput-keriput, terus gigi berdarah, gusi berdarah, sikat gigi yang banyak. Nggak ada hubungannya ya. Oke, saatnya kita bakalan taruh ini di soto. Siapa mas soto masa kagak pakai gini mas? Ada bahaya dia mah. Nggak ngerti apa. Ngerti apa? Siapa ini loh? Memang. Ini yang paling super duper wow. Si Ulung gak susah banget yang dihubungin guys. Aku nggak ngerti ya sekarang mas. Kalau katanya project lagi ada yang jalan. Tapi malah orang yang nggak jalan. Kalian nggak ngerti apa mas? Maksudnya apaan sih si Ulung ini? Dia ada ikannya guys. Lebuk 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 lebuk. Ya kan kelihatan kan? Ikan apa bukan itu? Apa kuah itu? Kuah mengapung namanya kuah mengapung. Mantap bur. Ini ada serat-seratnya nih guys. Ush. Mantap.
Gila dah. Po, sakit perut, Po? Po? Berak mulu siapa mau kerjaan. Yes. Kita peras sampai habis. Mantap. Wush. Gimana menurut kalian, guys? Muka aku jadi tambah muda apa mak kita tambah tua ya? Udah kalau komen ini masih kosong, guys. Bantu isi ya tuh. Dibantu isi ya tuh. Kasihan dia gak ada yang isi. Oh yang ngomong-ngomong ini aku juga ada beberapa kali gigit nyamuk. Jadi aku di sini dapat mengembalikan kulit-kulit yang kusam, kering, keriput maupun apalagi ya. Coba tolong komen guys di bawah guys. Ataupun yang kesemutan. Diparut. Ada aja lu diparut. Enggak tahu guys, pasti ini buat apa ya. Parut aja lah sampai kering. Aku soalnya suka keringetan gitu guys, jadi kalau keringetan gue harus pakai ini. Nanti ini yang punya jeruk nipis di rumahnya bisa pernah pakai ini ya. So, bagus juga sih buat ini guys, kesemutan. Dan supaya kalian gak disemutin tangannya, kalian harus pakai jeruk nipis yang banyak. Mau bisa 1 galon jeruk nipis. Tapi pernah lu ada yang jual kan, maksudnya minuman jus jeruk nipis. Gak tau rasanya gimana ya, enak apa enggak sih. Saya cuma taunya saya jualan doang waktu itu guys. Masih ada lu airnya di sini yang ini tuh ya kan, terbukti tuh guys tuh. Santai aja dong, itu apaan itu, bikin ngeri aja tuh. Itu namanya adalah lalat hijau, lalat sampah. Mantap. Wush, kecil yang ini nih, banyak airnya guys tuh sampai kering. Kayaknya ini kurang guys tuh, kayaknya kurang banyak, tapi lumayan digini-gini baru keluar. Jadi ada caranya guys, ternyata guys. Terus digini-gini ya, tuh sampai banyak begini. Nah, kalau misalnya ada tangan orang kayak gini nih, begini kalian penasaran ya guys, ini orang. Wih, santai aja dong, jatuh bos. Jatuh nih. Waduh, emosi anda. Kalian penasaran gak kira-kira guys, dia pakai apa dia bisa begini. Jangan, jatuh di bawah udah jangan. Oke guys, di sini kakiku banyak luka-lukanya guys. Banyak luka-luka. Luka di hati timbul turun langsung ke dalam perasaan sampai ke kaki-kaki. Apalagi habis semenjak 4 bulan yang lalu ditinggal dia. Udah cerita itu mau gitu. Ingat bisa move on gitu loh. Move on. Enggak ada lagi tentang dia. Tentang aku, kau dan dia tidak ada. Tidak ada. Jadi guys, mungkin begitu dulu aja video kita hari ini. Aku udah capek banget. Mau makan gitu guys. Let's go. Tadi gue kaget ya guys. Maaf ya gue kayak langsung aja aku bubuknya shock kan. Right now semua sudah beres. Sekarang kita tuang cabai-cabainya. Bisa begini guys, keluar ini guys, biji jeruknya bisa keluar dia. Tanam lah, kalau mau nanya nanti panen. Nanam satu doang, berharap panen gudang. Nggak apa-apa lah, yang penting berharapnya mendingan sama yang hidup tanaman daripada berharap sama dia ya. Nih tuh bijinya di sini banyak guys, aku udah banyak banget nanam tapi nggak ada yang tumbuh. Yang tumbuh hanya perasaanku padamu ya. Taruh di mana? Oh sini aja deh, sini bro.
Oke guys, mungkin gitu dulu aja video kita hari ini. Sampai ketemu di kehidupan, sharing studio. Bye-bye. Bye. Thank you.